Jika mungkil tampilan, perangkat tidak kompatibel dengan versi ini. Quote. Itu artinya HP kita tidak support, harus CEK dulu minimal berapa. Spesifikasi yang dibutuhkan harus 64-bit dan Android 8KATAS. Itu yang harus dibutuhkan agar bisa terpasang, NIH saya kasih tahu apakah bisa terpasang di HP saya. Buka ziarkiver ya, dan kalian siapkan dulu semua bahan yang sudah saya siapkan link NYA di deskripsi. Ini file aether sx2.zip. Kalian unduh file ini, link di deskripsi. Saya coba buka file NYA, dan mencoba dipasang. Bagaimana hasilnya? Ya, ternyata tidak bisa dipasang. Terus kemana? Kalian harus perhatikan ini cara NYA. Sekarang ya, kalian harus membutuhkan aplikasi tambahan. Kalian sudah unduh belum aplikasi tambahan yang sudah saya kasih link NYA di deskripsi. Buka aplikasi NYA. Dan klik install aplikasi. Terus pilih internal file picker. Carry file aether sx2.zip. Click dan pilih select. Terus klik install. Otomatis sedang memasang. Mantap, akhirnya bisa terpasang juga. Na sekarang tinggal buka aether sx2.nya dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Perhatikan langkah ini. Ini bios kalian unduh ya, link bios di deskripsi. Klik dan klik. Na bajan ini kalian harus menambahkan sebuah game NYA harus unduh di Google. NIH saya sudah siapkan game NYA dari Google, ini game NYA harus diekstrak dulu. Tunggu beberapa detik.
Na selesai, tinggal buka kembali aether sx2nya. Perhatikan setting in any aether lancar. Carry file game NYA, click Asia Dan click Pilla. Na tinggal nikmatin game NYA da. Ini saya memainkan game Digimon Rumble Arena.